Action. Halo. Hai semua, jadi banyak YouTuber pemula yang ingin membuat video vlog tapi tidak tahu caranya bagaimana membuat belakangnya itu, latarnya itu blur gitu. Mungkin salah satu caranya adalah dengan syuting di green screen, lalu syuting backgroundnya, lalu diblurkan di editannya. Tapi itu terlalu repot. Dan cara yang paling simpel adalah membeli lensa fix. Lensa fix yang akan ku review di video kali ini adalah lensa dari brand Yungno. Lensa ini dibuat di Cina. Dan lensa ini adalah salah satu lensa dengan harga yang sangat terjangkau. Harganya sendiri aku beli di Shopee. Itu ada tokonya, nanti aku sertakan di bawah. Itu aku memang beli second. Tapi kalau lihat, kalian lihat ini, live view-nya ini, dari kotak lensanya itu seriusan dikira orang baru. Bahkan aku ngira baru, aku pikir ini aku beli second loh, bukan baru loh. Karena dia tokonya juga ada jual baru gitu. Tapi setelah dikonfirmasi kalau ini adalah second bekas. Wow. Dia menjual harga untuk lensanya saja, hanya lensa dijualnya 530.000. Dan aku beli kemarin sepaket sama lens hoodnya dan lens pen untuk membersihkan lensa, itu seharga 575.000. Bayangkan saja 575.000 sudah dapat lensa, sudah dapat hood, dan sudah dapat lens pen. Itu sangat-sangat murah. Jadi dengan lensa fix, maka kamu bisa membuat video yang bokeh-bokeh. Apa tujuannya video yang belakangnya bokeh? Kamu bisa tonton video Agung Hapsa, video Chandra Leo. Itu kan dia belakangnya kayak bokeh-bokeh gitu, yang membuat look dari video tersebut tampak lebih profesional, tampak lebih enak dilihat, dan tampak objeknya lebih enak untuk dipandang. Mungkin solusi ini tidak work ya, tidak bekerja untuk kamu yang memulai YouTube dengan hanya menggunakan handphone saja, yang belum mempunyai kamera. Ya kalau misalnya kamu masih mempunyai handphone saja, silakan berkreasi. Aku juga banyak membuat video hanya menggunakan handphone kok. Dan jika kira-kira budgetmu terkumpul, silakan beli kamera. Mau itu second, mau itu baru, itu sama saja. Yang penting kamu memulainya, mulai aja dulu. Lensa fix pada dasarnya memiliki bukaan yang sangat lebar. Kalau di video gue ngapsa, bukaan itu gunanya dia lebih banyak cahaya yang masuk ke lensanya. Artinya lensa fix ini sangat cocok jika kamu ingin foto di kondisi yang low light, atau jika kamu ingin main video di kondisi yang low light juga. Dengan lensa fix, maka bukaannya yang akan lebih besar, itu makin banyak cahaya yang masuk ke dalam kameramu. Yang berarti dengan cahaya makin banyak masuk ke dalam kameramu melalui lensa fix, maka mungkin saja noise yang akan terekam akan lebih sedikit karena cahaya tersebut. Makanya lensa fix itu adalah salah satu lensa yang harus dipunya sih untuk yang punya kamera, selain dari lensa kit kamera tersebut. Untuk berat dari lensa Yungno sendiri, ini jujur sangat-sangat ringan. Mungkin karena bodinya terbuat dari pure plastik, nggak ada besi-besi gitu. Yah, bodinya jadi ringan sih. Untuk beratnya sendiri ini sekitar 120 gram. Yang membuat ini bahkan lebih ringan daripada lensa kit Canonku, yaitu lensa kit 18-55mm ISSTM. Tapi kalau misalnya masalah bodinya plastik, nggak tahu kenapa kalau kulihat dari lensa 18-55 ISSTM-ku ini, itu dia plastik juga gitu. Dari ring belakangnya itu juga sama-sama plastik sih. Dan menurutku untuk masalah plastik, bodi plastik ini, dengan keuntungannya itu ya membuat lebih ringan. Jadi kamu menenteng kamera DSLR-mu, karena ini kan lensanya mountingnya untuk kamera DSLR, ya jadi lebih ringan gitu. Oh ya, mungkin ada yang bertanya apakah lensa seperti ini bisa dipasang di kamera merek lain seperti Nikon, Fujifilm, atau kamera Canon mirrorless? Jawabannya bisa. Kamu bisa membeli mountingnya di online shop, banyak, ketik saja itu mounting kamera ini, maka akan muncul sih. Dan juga di online shop tadi ada disertakan juga pembelian jika lensanya disertai dengan mountingnya. Betul, online shopnya recommended sekali, seriusan. Untuk yang penasaran bagaimana hasil video dari lensa fix Yungno 50mm f1.8, jadi yang kamu lihat dari tadi aku menjelaskan itu, aku memakai lensa ini dengan kamera body 700D ditambah lensa ini, inilah hasilnya. Jujur untuk lighting aku tidak ada memakai lighting apa-apa, cuma memakai lampu belajar meja, lalu lampu ruangan. Dan menurutku noise-nya lumayan sedikit tersaring, dan itu seriusan bagus. Dan baru kali ini juga aku buat video di channel ini yang looking-nya ada bokeh-bokeh di belakang. Serius kayak profesional pasang. Bagus sih. Ini menurutku video dengan shot paling bagus di channelku, seriusan. Untuk hasil foto dari lensa fix Yungno 50mm f1.8 bisa lihat.
Oh iya, lensa fix 55mm f/1.8 ini, walaupun harganya cuma 500-600 ribuan, ada juga 700 ribuan sih, ini sudah autofocus. Bayangkan, imagine. Bayangkan saja banyak lensa yang di harga range 1 juta itu belum autofocus. Tapi ini sudah autofocus. Dan ingat, ini ring autofocusnya jangan diputar ya kalau misalnya knobnya di autofocus. Jika kamu ingin putar-putar fokusnya, ringnya ini silakan ubah ke manual fokus. Mungkin untuk autofokusnya motornya agak berisik suaranya sih, tapi ini tidak terlalu berisik kali, seriusan. Dan menurutku, aku kan ada lensa kitku itu STM, dia motor untuk fokusnya nggak berisik, tapi ini kan agak berisik. Tapi menurutku jujur aja make lensa fix yang agak berisik ini kayak ada feelnya gitu, jadi ini kayak feelnya terasa gitu. Kita coba video untuk tapi kalau untuk video aku memang set ke manual fokus sih, karena memang jujur autofocusnya selain ada suaranya itu dia kadang ngaco sih, dia kayak susah kesusahan sih cari fokus, beda kayak lensa kit. Nggak tahu lah ya apa kameraku karena masih digit 5, kalau nggak tahu kamera yang udah ada dual fokus atau semacamnya, tapi ya menurutku lensa ini tetap lebih susah cari fokusnya daripada lensa kitku. Untuk jarak minimal fokus dari lensa fix Yungno ini, jaraknya itu 45mm. Jadi kamu bisa memposisikan dirimu sekitar 45cm atau lebih jauh dari kamera itu supaya lensa itu bisa mengambil objeknya ini dengan baik. Oke, mungkin itu saja pandanganku tentang lensa fix Yungno 50mm f/1.8. Jika kamu ada komentar, silakan tulis komentarmu di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng apabila kamu memiliki masalah jika kamu memiliki lensa ini. Dan juga ajukan pertanyaan jika kamu ingin membeli lensa ini. Link pembelian sudah kutaruh di bawah, itu seriusan online shopnya betul-betul rekomendasi. Like, share, comment, subscribe, and as always, thanks for watching.